Ombak laut selalu ditakuti atau diwaspadai, namun sejumlah anak di pesisir pantai Pulau Buton Selatan justru senang ombak besar itu menjadi tempat bermain mereka. Sebuah video beredar di media sosial merekam ganasnya ombak menerjang pesisir pantai Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Ombak seperti ini selalu ditakuti atau diwaspadai. Namun di Batauga, ombak yang menerjang pesisir pantai justru menjadi tempat bermain sejumlah anak. Pemandangan seperti ini juga dijumpai di pesisir pantai Kota Bau-Bau. Sejumlah anak tanpa takut bermain di tengah terjangan ombak di Pelabuhan Rakyat Tarahu. Di pantai Bone-Bone, beberapa anak juga terlihat menunggu terjangan ombak besar saat bermain di laut. Tidak takut main air? Tidak. Kenapa? Enak. Hah? Enak. Enaknya gimana? Saya dibawa ombak. Itu kan berbahaya, kok tidak takut? Tidak. Kenapa? Ya, seru. Permainan sejumlah anak di Buton dan Bau-Bau menantang ombak tentu bisa membahayakan jiwa. Dari Bau-Bau, Andi Eba, iNews memberitakan.